6. Untuk wilayah Yogyakarta, memang seringkali terjadi ekor penganiayaan, kemudian perkelahian, bahkan pembunuhan, itu tidak terkendali oleh miras. Untuk kegiatan rutin operasi pekat, kita memang rutin tidak mau kita laksanakan, kita bentuk tim khusus. Untuk malam ini, kita fokuskan betul-betul miras. Kita mencari ke sana, karena informasi yang perusahaan kita dapat di tempat itu marak miras dengan berbagai jenis beras, baik itu tradisional maupun kemasan. Sini Pak, mungkin itu mungkin di belakang gitu. Ayo, ini Mas. Pada saat kita nyampe di TKP, kita lakukan penggeledahan. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Pemalang. Pemalang. Yang di sini siapa? Mana? Nah, di mana? Di tadi baru keluar, Pak. Pun ke Selatan mau kan tetap tahu. Kita mendapatkan beberapa hasil, diantaranya itu minuman tradisional, minuman ciu. Minuman ciu itu sangat-sangat berbahaya sekali, mengingat ramuan campuran itu sendiri tidak ada takarannya, sehingga untuk kadar alkoholnya juga tidak terukur. Kamu Pemalang? Pemalang? Iya. Dia kemana? Tadi pas keluar ya? Jadi gini, dengerin dulu. Iya. Saya dari Foresta, ya, dari Foresta. Iya. Kamu lihat kami di sini, iya, ya, iya. Jadi kami ambil barang seperti ini, minta tolong kamu sesan kami. Jadi saya tidak ambil yang lain, saya ambil ini aja, terutama miras. Nah, di rumah inilah informasi ada diperjualbelikan miras oplosan ciu. Dari TKP kita berhasil mengamankan beberapa botol. Kemudian untuk selanjutnya akan kita lakukan tindak pidana ringan untuk yang bersangkutan. Masih di belakang? Masih, Pak. Ready, demikian. 86, ikuti ke depan. Monitor, Bunda. John, jangan-jangan ini yang kemarin kita lidah itu. Di atas belum digeledah. Mana? Akhirnya mana? Selain ini mana lagi? Di atas? Dari berdasarkan informasi masyarakat, kita lakukan penggeledahan, ternyata ditemukan minuman beralkohol. Untuk Bapak ini sebelum sudah kami datang ke sini, kita dapat ratusan botol itu kemarin. Ya tahu Pak, minggu kemarin ini malah. Minggu kemarin sudah sidang di piring yang bersangkutan. Denda berapa? Benar, jujur. Nah, denda 100.000. Ini sangat-sangat kecil sekali. Tidak ada menurut efek jera. Nyatanya ini masih ada jual seperti ini. Masih ada jual lagi seperti ini. Ini. Masih jual lagi, ya. Jadi ini perlu perhatian dari Pak pemerintah setempat juga. Dan mungkin dari rekan kami dari Criminal Justice System, mohon untuk masalah seperti ini, untuk masalah denda ya tolong diperhatikan kembali. Kalau denda 100.000 nyampe di mana? Gitu. Saya kan udah bilang hentikan, masih jual juga. Sana. Harus impresan. Tersangka ini
menyimpan minuman-minumannya itu di mobil. Ngomongnya nyetok di situ, dong. Turun aja dulu. Oh, segelnya segel buatan tuh ini. Wah, ini udah kecium kok baunya. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Ke TKP. Siap, 86. Ini ngomongnya nyetok di situ, dong. Turun aja dulu. Oh, segelnya segel buatan tuh ini. Wah, ini udah kecium kok baunya. Kamu ngambil dari mana aja, Mbak? Dari perkebunan. Perkebunan? Iya. Kata kamu dipasok. Beli kamu ngambil? Ngambil. Hah? Ngambil. Mana yang lainnya lagi? Udah, jujur aja. Iya. Hah? Kamu dari kemarin udah saya bilang jujur, jujur, jujur. Tapi kamu kan bohong terus. Ternyata di mobil putih ada. Sekarang mobil rumah ada lagi. Tersangka kita bawa ke Polrestabes Jakarta untuk dalam pemeriksaan untuk tindak lanjut. Nah, ya sekarang kamu kan sudah dua kali ini nih. Mungkin sama saya sudah dua kali ini. Sebelum saya mungkin sudah sering kali ya kan? Nah, sekarang kamu kalau ikut saya ke Polres, ke kantor ya. Ya Pak Uji. Oh, 86. Ini 108. 108 ke Tegal ke Pangpati. Ini informasi barusan ada satu unit mobil lagi yang digunakan gudang ngeres itu. Makanya kita cek sana. Benar atau enggak gitu. Lakukan penelitian ternyata betul kita temukan ada dua kardus atau dua karton minuman beralkohol. Oh, belinya berapa ini? Gimana? Berapa ini? Nah, saya belinya tukannya apa? Lusinan. Belinya lusinan. Piro? Berapa? Satu lusin itu 290. 290. Ya. Kamu dapat untung berapa? Kalau ini saya konsumsi di rumah. Hah? Saya konsumsi di rumah. Walah, kamu telah menunjuk ini. Emang ini minuman bir itu beri ya ini aku bawa ya. Nah, kemudian si tersangka kita bawa ke Polrestabes Jakarta untuk melakukan pemeriksaan. Kami mencurigai ada satu TKP yang indikasi memang di situ marak peredaran miras. Pada saat di lampu merah itu ada salah satu tim dari kami mencurigai ada motor yang indikasi di situ tidak ada dokumen, kemudian kelengkapan kendaraan itu juga tidak ada. Kepala satu itu plat ada. Apa ini? Yang asli ini ya, aslinya. Plat, tapi yang satu hilang. Surat-suratnya mana? Setelah kedapatan, kita cek dokumen ternyata untuk dokumen kendaraan sudah ada. Kemudian kita amankan si pengendara sama motornya, kita bawa ke Polrestabes Jakarta. Telepon. Telepon, Pak. Lengkap ya, Mbak Tan? Lengkap.
Sakit buka tereng bu, bede. Tapi bukarin bede. Buka dulu. Pas kita di depan warung, kita lakukan penyergapan. Kebetulan juga si tersangka juga ada di situ. Kita temukan di situ ada puluhan minuman keras berbagai merek. Dengan sudah berapa bulan jualan seperti ini? Ya, kira-kira ya. Belum lama kan saya kesini? Iya. Nah, kan udah sih kita kasih tahu. Iya. Kan udah kasih tahu. Kira-kira alasannya apa? Jual. Seperti alasannya apa? Ya, kita gimana ya Pak? Ya, dituntut sama keluarga. Memang dulu cucu saya itu kurang-kurang ajar, bisa susah. Saya jualan sini. Oh, gitu. Anak saya banyak. Ya, ini memang atas dari pimpinan. Ye. Saya juga minta maaf ya. Ini saya bawa ya. Iya, mau. Mari kita peduli lagi terhadap peredaran jelas. Karena Jogja ini kota budaya, kota wisata, kota pelajar. Karena miras ini adalah sumber dari segala sumber kejahatan. Oleh sebab itu, kami mengimbau seluruh masyarakat, baik masyarakat maupun dari wisatawan dalam maupun luar negeri, agar menghindari miras. Karena miras ini sangat-sangat merugikan diri sendiri maupun masyarakat sekitar.